Halo halo, apa kabar Kumoners? Gimana? Masih tetap semangat mengerjakan latihan lembar kerjanya? Harus dong, harus tetap semangat. Bersama saya Vicky Update yang akan mengajak kalian semua berpetualang. Dan berpetualang kemana kita kali ini? Ayo ikuti perjalanan saya kali ini. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya kita sampai juga. Saya akan mengajak teman-teman untuk melihat tempat menarik di gedung ini. Nah, pasti penasaran kan tempat menarik apa di dalam gedung ini? Yuk, ikuti perjalanan selanjutnya. Let's go! Nah, sekarang saya sudah berada di Museum Torukumon. Ayo ikut. Kalian pasti penasaran kan siapa Mr. Torukumon? Beliau adalah pendiri dari metode Kumon. Dan museum tempat saya berada kali ini merupakan replika dari Museum Memorial Torukumon yang ada di kota Osaka, Jepang. Nah, ini adalah salah satu tempat menarik di museum ini. Kita lihat di sini adalah replika ruang kerja Mr. Torukumon, di mana biasanya beliau beraktivitas sehari-hari, termasuk salah satunya menghubungi pembimbing, orang tua, dan juga siswa. Di sini kita juga dapat melihat replika lembar kerja Kumon, subjek matematika, dan bahasa Inggris. Sudah punya piala yang mana? Pastinya buat kamu yang langganan diundang acara ASF, punya salah satu piala yang ada di lemari ini. Piala-piala ini merupakan beberapa koleksi dari penghargaan yang diberikan kepada siswa-siswa Kumon Indonesia. Gimana perjalanan hari ini? Menarik bukan? Dan itu belum semuanya. Buat kalian yang masih penasaran, kalian bisa mengunjungi museum ini. Eits, tapi tunggu dulu. Kalian hanya bisa datang di hari-hari dan jam tertentu. Dan pastinya harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel Kumon Indonesia. Tetap semangat untuk hari ini, esok, dan seterusnya. Like the colors of a rainbow, we will shine. Success. Come on.